Berjuang demi ibu pertiwi, itulah tekad kita. Mungkin itu adalah kalimat dari lirik lagu yang Anda dengarkan barusan. Dengan perjuangan, tentunya masih banyak orang-orang yang mencintai negeri ini, walaupun di luar sana banyak juga orang yang memang fokus pada media sosial dan yang lainnya. Tapi ternyata, anak negeri pun punya. Uh, rasa ingin memperjuangkan bangsa ini dengan cara yang berbeda malam hari ini saya Krisanti hadir menyapa anda dalam program Jabar Terkini dengan tema yang akan kami bahas berkaitan dengan Vertical Rescue Indonesia dan untuk membahas berkaitan apa itu Vertical Rescue Indonesia Uh, mereka memiliki kegiatan apa saja dan siapa saja mereka. Nah, untuk membahasnya, pemirsa saya sudah uh, kedatangan dua narasumber malam hari ini. Yang pertama saya perkenalkan kepada anda, pemirsa di rumah, yaitu Kang Teddy X Diana selaku Komandan Vertical Rescue Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi. <laughs> Semangat sama Kang Teddy. Apa kabar Kang? Baik. Baik. Pandemi tetap uh, optimis ya. Ya, yeah, optimis. Optimis. Dan Kang Teddy tidak sendirian, pemirsa. Beliau ditemani oleh Kang Adi Cahyadi Wibowo, selaku anggota Vertical Rescue Indonesia. Selamat pagi, Kang Adi. Pagi, Bu. Pagi. <laughs> apa kabar? Sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Sehat. Protokol kesehatan masih terus dijalankan? Masih, harus. Oke. Nah, pemirsa di rumah, mungkin Anda masih bertanya, Vertical Rescue Indonesia, apa itu dan sejak kapan ada di Indonesia? Dan bangganya lagi, Vertical Rescue ini adanya di Jawa Barat. Lebih tepatnya ada pusatnya di Bandung ya, Kang ya? Bandung. Oke, kita mau tanya sama Kang Teddy, Kang, Vertical Rescue Indonesia seperti apa? Karena kalau kita lihat tayangannya tadi agak ini buat orang-orang mungkin menakutkan, harus yeah. punya skill yang luar biasa. Ini gambarannya bagaimana Kang Teddy? Iya. Yeah, vertical Rescue mm -hmm. adalah satu komunitas mm -hmm. yang tugas pokoknya adalah melaksanakan tugas evakuasi okay. atau penyelamatan di ketinggian mm -hmm. yang menggunakan tali. Mm -hmm. Biasanya medannya itu tebing, jurang, bangunan tinggi ya, medan-medan mm -hmm. uh, tinggi seperti mm -hmm. itu. Mm -hmm. Dan hadir di Indonesia sejak kapan? Ya, uh, nama Vertical Rescue mm -hmm. itu ada sejak tahun 2000 ya. Oke, okay, ya. jadi sudah lebih dari 10 tahun ya ya? Ya, 21 tahun. 21 ya. tahun. Hmm? dan itu adanya di Bandung. Adanya di Bandung. Total 21 tahun ini sudah berapa anggota yang memang bernaung di Vertical Rescue Indonesia? Iya, yeah, sampai saat ini yang tercatat sebagai alumni mm -hmm. dari Vertical Rescue Indonesia ada 20 ribu uh, alumni di Vertical Rescue. Oke, okay, itu anggotanya dari seluruh Indonesia atau hanya di Jawa Barat atau Bandung saja? Iya, yeah, uh, seluruh Indonesia mm -hmm. dan ada uh, perwakilan beberapa negara yang uh, ikut sekolah di Indonesia. Oke, okay, dari negara mana saja? Kami? Ada dari Filipina, <laughs> dari Malaysia, ada dari Myanmar. Testimoni mereka? Uh, mereka uh, ingin uh, memperdalam Vertical Rescue seperti di Indonesia. Wow, itu artinya berarti Vertical Rescue Indonesia luar biasa, oke. Okay. Yeah. Sangat oke, okay. bahkan dari negara luar pun datang ke Vertical Rescue Indonesia di Bandung lebih Bandung. tepatnya lagi yeah. untuk belajar. Oke, okay. yeah. ini menarik sekali pemirsa dan di masa pandemi ini ternyata kegiatan dari Vertical Rescue Indonesia, dan hentinya kemarin kalau saya lihat nggak salah lihat tayangannya adalah baru uh, membangun jembatan ya Kang Tedi bisa diceritakan ya uh, tugas pokoknya tadi kan adalah uh, penyelamatan atau hmm. evakuasi hmm. tapi evakuasi dan penyelamatan di medan terjal itu di tebing itu tidak uh, setiap minggu atau setiap bulan hmm. untuk mengisi di sela-sela waktu ini tugas pengabdian vertikarisiu kita tambah dengan program uh, untuk sisi uh, kemanusiaan hmm. yaitu membangun ekspedisi seribu jembatan untuk Indonesia. Hari ini sudah berapa ya, jembatan? Ini adalah tahun kelima jembatan yang sudah dibangun sampai hari ini adalah 114 jembatan. Oke, di masih lima, 15 provinsi di Indonesia. 15 provinsi ya. di Indonesia dan bukan hanya di Jawa Barat saja berarti ya. ya? ada di Papua, di Papua, di Sulawesi dan di 15 provinsi tadi. Oke, untuk memboyong semua anggota dan juga memboyong peralatan sebagai anggota Ribet, gak Kang Adi? Uh, ribet, tentu iya, Bu. Aha. Tapi semuanya kita laksanakan dengan suasana yang menyenangkan. Mm -hmm. Semua arahan dari beliau, mm -hmm. semua anggota laksanakan dengan baik. Tentunya uh, dinamika selalu ada, mm -hmm. tapi... Uh, semua anggota selalu berusaha membangku, membangun suasana yang menyenangkan memang. Jadi memang semuanya harus dikerjakan dari hati ya? Betul, Bu. Okay. <laughs> <laughs> kalau Kang Adi sendiri sudah menjadi anggota Vertical Rescue Indonesia, sudah sejak kapan? Saya bergabung dari 2008. 2008, 2008. luar biasa dan masih setia sampai dengan hari ini. Alhamdulillah. Kayaknya kalau nggak ketemu di base camp, ada yang kurang sepertinya. Gitu. <laughs> <laughs> Justru ini agak sulit, Bu, ketemu. Karena ya Karena, karena pandemi. Memang... Karena kadang-kadang tugas Pak Teddy dan tugas saya terpisah, berbeda. Oh ah, gitu, ya. pembagian tugasnya bagaimana? Wah, Pak Teddy biasanya membagi <laughs> yang menugaskan di yang grup beliau. langsung ya. Kan ya ada, be ada beberapa spesialisasi. kita. Oh, okay. Ada spesialisasi untuk pelatihan, mm -hmm. melaksanakan sekolah penyebaran uh, keilmuan. Mm -hmm. Ada yang spesialisasi di jembatan gantung. Mm -hmm. ya. Ada yang uh, satgas sendiri, termasuk mm -hmm. satgas COVID dengan mm -hmm. gerakan satu mm -hmm. juta liter disinfektan mm -hmm. kemarin ya kita bagi-bagi personil. Okay. Jadi hari ini saya ada di Pulau mana, ya besok. Yang lain ada di pulau mana? Jadi ini apa? kesempatan langka bisa bareng <laughs> ya walaupun satu <laughs> satu tempat komunitas. Nah kalau tadi Kang Tedi uh, berbicara mengenai program-program yang sudah dijalankan oleh Vertical uh, Rescue Indonesia, Di antaranya tadi sekolah panjat tebing, kemudian ada sekolah Vertical Rescue, pemirsa dan juga gerakan Indonesia Menanam. Ya. Nah program ini tentunya akan continue terus atau memang nanti ada evaluasi kemudian ada program baru. Ya, ini selalu kita evaluasi mm -hmm. ya, kita berharap kegiatan kita continue ya, mm -hmm. berkelanjutan. Oke, okay. okay. continue dan juga berkelanjutan. Yeah. Nah, kalau kita lihat tadi tayangan di awal, ini ada di Papua kabarnya, yeah. Kang Teddy dan juga Kang Adi barangkali bisa uh, memberikan informasi berkaitan dengan kegiatan yang baru saja kita uh, lihat. Yeah. Haha, seperti apa? Yeah. Berapa waktu lalu kita mendapatkan informasi ada satu kejadian, mm -hmm. ada satu pesawat Twin Otter yang tersangkut di satu puncak tebing, uh -huh. ketinggiannya 4.400 di atas permukaan laut, okay. dan dibutuhkan beberapa personil dari Vertical Rescue. Uh -huh. Ya saat itu kita berangkatkan empat personil untuk membantu berkoordinasi uh, berkolaborasi dengan tim dari Basarnas Special Group. Uh -huh. Kita melaksanakan operasi hampir tiga minggu. Uh -huh. Ya kita. Uh, Alhamdulillah, bisa mengevakuasi black box dan beberapa korban. Kita evakuasi, uh, kita semua bisa kembali dengan selamat, dengan membawa hasil yang. Yeah. Oke, okay, dari Bandung ke Papua perjalanan yeah. total berapa hari Kang Teddy? Uh, dari Bandung Papua kita hanya 8 jam. Mm -hmm. 8 jam sampai di Timika 6 jam sampai Timika, nanti dilanjut lagi kita menggunakan heli ya. Oke, okay, ke lokasi jatuhnya yeah. pesawat tersebut. Karena tidak ada jalan lain. Kalau kita melalui darat dibutuhkan waktu uh, 5 sampai 7 hari harus berjalan kaki. Mm -hmm. Uh, akhirnya, kita putuskan karena untuk tugas mm -hmm. uh, evakuasi, kita menggunakan heli. Oke, okay. ya, jadi tidak ada jalan lain. Kita setiap pergerakan menggunakan heli. Oke, okay. lewat udara, ya. Iya. Dan kalau kita lihat bahwa ini artinya vertikal rescue Indonesia sudah memiliki sinergitas yang luar biasa baik dengan uh, Basarnas. Kemudian juga, kalau kita lihat dengan pihak TNI, TNI. nah. Sejauh ini untuk bisa mendapatkan uh, dukungan dari pihak-pihak tertentu, apa yang dilaksanakan oleh Vertical Rescue? Strategi apa? Ya, tentunya salah satu untuk menunjang tugas pokok untuk keberhasilan tugas itu adalah salah satu yang harus kita pegang adalah sinergi. Ya. Oke. Okay. Kemampuan mm -hmm. bersinergi itu adalah uh, salah satu bagian penting untuk melaksanakan tugas. Oke. Okay. Tanpa uh, bersinergi dengan baik, saya pikir itu berat ya untuk hmm. melaksanakan tugas. Jadi. Buktinya bahasa saja menghubungi Vertikal Rescue ya <laughs> untuk membantu evakuasi uh, pesawat yang jatuh di kawasan Papua. Mendengar hal tersebut ada ketakutan nggak sih Kang? Aduh ke Papua iya. atau memang sudah panggilan hati sebagai uh, anggota apalagi ketua dari Vertikal Rescue Indonesia <laughs> apapun yang terjadi kita harus tolong. Siap. Kalau secara khawatir pasti <laughs> ada karena kondisi di sana tentu berbeda iya. dengan kondisi oh, yang konflik ada. Konflik ya. Iya. Hmm. Ada, selain tebingnya yang mm -hmm. uh, curam, sangat tinggi uh, kondisi alamnya, ya suhu mm -hmm. di bawah nol, mm -hmm. uh, dan kondisi-kondisi yang berbeda tadi, ya tentu kekhawatiran ada. Mm -hmm. Tapi, uh, kekhawatiran tadi kita hadapi, kita siasati dengan uh, teknis ke mm -hmm. kemampuan yang mumpuni, kita berangkatkan beberapa personil yang sudah pernah melaksanakan tugas di Papua. Papua, ya. oke. Jadi tadi kembali ke spesialisasi masing-masing anggota ya, <laughs> Kang Adi. Kalau boleh tahu spesialisasi Kang Adi di Vertical Rescue? Saya banyak ditugasi oleh Pak Teddy ikut pelatihan. Hmm. Jadi, belajar terus ya Kang? Belajar terus. <laughs> oke. Okay. Jadi sampai terakhir saya ditugasi beliau itu dikirim ke. Negara tetangga, uh -huh. ke Singapura uh -huh. untuk ambil lisensi instruktur di sana. Uh -huh. Ya alhamdulillah bisa membawa pulang keilmuan, uh -huh. bisa membawa pulang perbandingan-perbandingan yang lebih baik. Agar bisa diaplikasikan di Indonesia Oke, okay, jadi TOT-nya Kang Adi lah spesialisasinya yeah. ya <laughs> Oke, okay. Kang Teddy kalau tadi kita lihat bahwa uh, sinergi dengan pihak lain juga luar biasa oke okay. Programnya luar biasa banyak Untuk pembuatan jembatan sendiri Kang, anggaran yang memang diperlukan berapa? Ya, yeah. jembatan itu kalau dibandingkan dengan jembatan-jembatan yang biasa mm -hmm. Kita bisa seper-sepuluh sampai se paling tidak seperlimanya dari biaya yang dibutuhkan. Seperlima. Mm, Seperlima sampai okay. seper10. Ya. Oke. Okay. Jadi jembatan kita tidak mahal dan jembatan kita dibangun sangat singkat. Karena vertical ratio menemukan e, temuan, mm -hmm. menemukan e, teknologi dari dari panjat tebing dari vertical rescue mm -hmm. yang bisa digunakan diaplikasikan untuk membuat jembatan. Oke. Jadi jembatan yang dibangun vertikasi itu paling cepat 1 hari. Paling cepat 1 hari? Ya, di, paling dipasang lama? pagi, uh -huh. uh, sore, sore bisa sudah dilalui. bisa dilalui kalau untuk 20-30 meter. Uh -huh. Paling lama jembatan kita 7-8 hari itu untuk bentangan 170 hampir 200 meter. Oke, anggaran yang memang diperlukan untuk membuat jembatan membantu mobilisasi masyarakat Indonesia adalah 1 per 5 sampai dengan 1 per 10 meter. Uh, Rupiah yang memang dianggarkan. Nah, sekarang kita coba underline anggaran-anggaran yang memang diperuntukkan pembangunan jembatan sampai hari ini kepada yang terhormat pengelola keuangan negara. Mungkin ini menjadi salah satu pertimbangan dan juga uh, alternatif untuk bisa mendukung kegiatan masyarakat secara cepat dan juga dana yang efisien dan juga efektif untuk masyarakat Indonesia. Kita akan berbincang lagi dengan narasumber saya yang sudah hadir di Studio Bandung TV sesaat lagi setelah jeda tetap di program Jabar Terkini. <Slihat> iya, satu jembatan ternyata memiliki cerita yang luar biasa Tadi sempat di Om F.R. Uh, Kang Teddy dan juga Kang Adi bercerita bahwa Ternyata jika kita memang datang dengan niat baik nanti akan dibantu oleh masyarakat sekitar Total sudah ada seratusan jembatan yang sudah yeah. dibuat ya Kang Teddy dan Kang Adi Dan itu pun melibatkan masyarakat Nah untuk menentukan satu daerah akan dibuatkan jembatan Tahapan-tahapannya seperti apa yang dilakukan? ya biasanya kita mendapatkan informasi dari masyarakat ya hmm. melalui Instagram, melalui Facebook, ada yang uh, langsung kontak uh, melalui personal hmm. uh, mengirim gambar. Ada yang kita uh, survei ke lokasi dan kita bisa hitung setelah kita datang ke lokasi kita uh, dibutuhkan materialnya uh, material banyak? apa saja okay. dan berapa banyak? Nah, ada juga yang karena kondisi akhirnya kita bisa menghitung dari gambar, ah, ya, okay. di dari, foto saja, Iya, dari foto dari kanan, kiri, atas. Oh, udah ketahuan ini uh, dibutuhkan seberapa banyak dan mm -hmm. alatnya apa saja. Mm -hmm. Akhirnya kita berangkatkan. Setelah itu, kita uh, ada hitungannya: ketahuan berapa uh, ini disampaikan ke calon donatur, oh, okay. kita sampaikan misalnya, "Pak, ini di uh, Pangandaran, mm -hmm. oh, ini di Garut." Ada yang membutuhkan jembatan, 100 meter biayanya sekitar misalnya 70 juta atau 50 juta. Nanti ada donatur yang, oke okay, untuk jembatan ini saya akan bantu. Nah biasanya donatur langsung menyiapkan material, bisa membeli materialnya sendiri, atau nanti sesuai arahan dengan tim teknis dari Vertical SU, um, mencari material, setelah material siap, Lalu kita berangkat. Oke, okay. nah pada saat sampai di tujuan, pastikan pendekatan ke masyarakat berbeda tuh. ya Kang. Ya. Nah bagaimana memberikan penjelasan nih, pemirsa kepada mereka, masyarakat yang kita tuh mau bantu loh sebenarnya. Ya. Memang kondisi-kondisi uh, tidak selalu baik-baik saja. Hmm. Ada yang memang kita diduga dari... Uh, Uh, ...dari kontraktor atau dari perusahaan yang akan membantu dengan dana yang berlebih. ya mm -hmm. Tapi kita sampaikan bahwa ini adalah relawan uh, dari Vertical Rescue. Mm -hmm. Kita mendapatkan informasi dari masyarakat, kita akan membangun jembatan. Itu pun atas dasar permintaan dari masyarakat yang berkirim surat ke okay. Vertical Rescue. Uh -huh. Itu kita sosialisasikan, kita sampaikan, biasanya di, uh, baru bisa diterima. Ya. Mm -hmm. Kalau kita datang langsung bawa material, pasti kita diduga dari mana, dari mana ada muatan-muatan tertentu kah atau apa kita di, bisa dicurigai apa saja <laughs> sekarang tuh lebih, lebih hati-hati orang-orang yeah. ya Kang Teddy dan Kang Adi Kang yeah. Adi kalau misalnya kita melihat bahwa Vertical Rescue ini luar biasa uh, kontribusinya terhadap negeri dari Aceh sampai dengan Papua sudah ada kontribusi dari uh, Vertical Rescue, yang paling berkesan sejauh ini Kang Adi terlibat? salah satu tugas yang berkesan itu ketika Tahun 2017, uh -huh. uh, saya diminta mendampingi komandan Brigade 20 uh -huh. di Papua, mata ya, dia ya, uh -huh. untuk memperingati HUT TNI pada saat itu. Jadi karena kondisinya memang cukup rawan, cuaca juga tidak bagus, uh, luar biasa. Waktu itu tahun 2015nya kita membuat jembatan tertinggi. Yang menjadi inspirasi program ekspedisi Seribu Jembatan itu Bu Jadi jembatan pertama kita ada di Papua Jembatan pertama bahkan ada di Papua betul. Oke, Seribu Jembatan, ekspedisi Seribu Jembatan ini target yang memang digaungkan oleh Vertical Rescue Indonesia Ada limit waktu nggak untuk bisa mewujudkannya itu Kang Teddy? Ya, ee, sebetulnya nama Seribu itu adalah untuk mengangkat semangat anggota ekspedisinya oh, Oke, okay. betul ya. hmm. Uh, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa seribu ini memang uh, nyata mm -hmm. karena ekspedisi sebelum uh, jembatan ini kita melaksanakan ekspedisi seribu jalur panjat tebing yes. seribu jalur yeah. panjat tebing dan itu berhasil? itu uh, jalur pertama tahun 87 selesai 2013, 2013. jadi wow. kita melaksanakan ekspedisi 26 tahun ya yeah. <laughs> <laughs> ya yeah. begitupun dengan jembatan ya yeah. ini <laughs> harus terwujud ya <Yeah. laughs> ya <Yeah. laughs> yeah. tapi paling tidak uh, sudah ada uh, Uh, strategi yang uh -huh. kita pelajari di pada ekspedisi-ekspedisi sebelumnya. Uh -huh. Ya, yep, mudah-mudahan ekspedisi jembatan ini uh, tidak uh, sampai 25 tahun 1000 jembatan sudah bisa terselesaikan. Oke, okay, uangnya dari mana, Kang? Nah. Oke, okay, <laughs> tadi <laughs> di, disampaikan ada donatur, tinggal hubungi donatur. Uh, nah, untuk bisa pendekatan sama donatur dan mereka percaya ini uangnya dikelola dengan baik kan memang bukan hal yang semenit dua menit, iya, Kang. Justru ini uh, Ajaibnya, dengan ekspedisi jembatan ini, Aha. memang kita tidak menggunakan proposal. Ya. Hmm. Kita melalui silaturahmi dengan pertemanan, kita sampaikan bahwa di satu titik ini membutuhkan jembatan, dan sekian rupiah, hmm. butuh materialnya sekian banyak. Materialnya apa saja? Kita sampaikan ke calon-calon donatur itu, mm -hmm. biasanya mereka langsung gayung bersambut. Saya bantu jembatan ini, saya bantu jembatan itu, dan ajaibnya lagi, jembatan di Kalimantan itu donaturnya bisa dari Aceh. Oh, iya. Jembatan di Nusa Tenggara Timur itu donaturnya dari Sumatera, iya. jembatan di Bandung donaturnya dari Sulawesi. Nah, itu juga, saya nggak uh, ngerti kenapa bisa begitu ajaib. Ajaib berarti bisa kita tarik simpulan nih, pemirsa. Kenalan-kenalan Kang Teddy dan teman-teman ini luar biasa, kelasnya jetset ya, nyumbangnya bukan lagi nyumbang beras, tapi nyumbang material uh, jembatan. Nah, kalau kita lihat ya, Kang Teddy menarik untuk bisa uh, para generasi muda di luar sana yang memang suka dengan adrenalin, yeah. kemudian juga ingin menjadi relawan. Ini kalau bisa bergabung dengan Vertical Rescue, ada syarat-syarat khususnya nggak sih, Kak? Ya, kita punya beberapa apa, tingkatan atau kompetensi. Mm -hmm. Ada yang mulai panjat tebing untuk kebutuhan uh, olahraga, mm -hmm. ada panjat tebing untuk penjelajahan, mm -hmm. ada panjat tebing untuk penyelamatan mm -hmm. Vertical Rescue, ada untuk kebutuhan-kebutuhan khusus, termasuk untuk bekerja di ketinggian. Mm -hmm. Kita ada kompetensinya. Jadi siapapun yang akan bergabung akan ikut ke vertikal itu tinggal uh, masuk ke kompetensi yang sesuai yang dibutuhkan. Oke. Bisa kapan saja? Bisa ya. kapan saja, ya. rentang umurnya? Uh, nah, kompetensi tadi nanti ada batasan usia kalau oh, untuk olahraga okay. berapa sampai berapa? ya Kalau untuk pekerja uh -huh. sekian tahun sampai sekian tahun. Oh, memang Oke. sudah ada klasifikasinya ya. tersendiri. Ya. Nah, pemirsa ini luar biasa bahwa di Bandung, di Jawa Barat kita memiliki orang-orang yang memang bisa dikategorikan luar biasa dan juga berhati mulia untuk bisa membangun negeri ini. Nanti kita akan berbincang lagi berkaitan dengan pendanaan, kemudian strategi yang memang dilaksanakan oleh vertika rescue di masa pandemi. Usai jeda, kami kembali untuk Anda di Jabar terkini. Masih bersama Kang Tedi juga Kang Adi dari Vertical Rescue Indonesia sudah lebih dari 100 jembatan yang dibuat oleh Vertical Rescue Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke dan juga banyak program yang tentunya menjadi inisiasi mereka untuk terus mensejahterakan masyarakat Indonesia. Nah, kita akan coba ulik nih pemirsa kalau tadi kan sempat disinggung masalah donatur yang bisa uh, membantu Vertical Rescue Indonesia membuat beragam jembatan. Nah, seperti apa sih sistem kita jika anda pemirsa di rumah berminat untuk menjadi donatur di Vertika Rescue Indonesia ada syarat atau ketentuan yang memang diberlakukan dalam Vertika Rescue Indonesia kita langsung ke Kang Teddy dan juga Kang Adi untuk menjadi seorang donatur tentunya uh, pertama syaratnya harus punya uang ya oh. <laughs> harus punya kemampuan yeah. untuk membantu seperti apa detailnya? Kan? Ya yeah, intinya tidak harus selalu uang yang membantu pada program uh, Vertika Rescue itu. Ada yang meminjamkan kendaraan, mm -hmm. ada yang uh, memberi bantuan berupa tenaga. Mm -hmm. Ada yang uh, membantu peralatan, mm -hmm. tali temali, alat-alat yang teknis ya. Ada yang membantu material jembatan. Mm -hmm. Nanti kita sampaikan dalam satu jembatan ini butuh materialnya jenisnya apa saja, mm -hmm. jumlahnya berapa. Tiba-tiba ada yang membantu, oke okay, untuk jembatan di uh, Garut, uh -huh. kami akan membantu penuh uh, seluruh material yang dibutuhkan uh -huh. Nanti materialnya langsung dikirim ke markas kita di Jalan Pahlawan 70 Oke, okay. jadi satu jembatan beragam ya Kang, untuk yeah. bisa di, uh, uh, dibantu oleh masyarakat Nah, ada nggak sih nama-nama public figure yang pernah menjadi donator atau saat ini juga masih? Iya yeah, uh, beberapa gubernur Jawa Barat juga mm -hmm. menjadi bagian dari uh, donatur, mm -hmm. ya uh, Panglima Kodam Tiga Siliwangi juga baru selesai membangun tiga jembatan di mm -hmm. Garut, Sumedang dan di, uh, Sumed di Sumedang Garut dan di Banten. Mm, ya. itu. Jadi ya. Dan banyak-banyak lagi, dan banyak-banyak <laughs> lagi yang tidak boleh disebutkan namanya, ya, Kang. nah, kalau misalnya kita uh, tadi, kalau lihat anggarannya 1 per lima ataupun sampai dengan 1 per sepuluh, itu ya. seratusan juta, ya, Kang. Ya, kanknya. kalau saya pengen uh, donasi, tapi uang saya nggak sampai ratusan juta, boleh nggak? Sebenarnya, oh, jadi tidak harus memba membantu dengan satu jembatan. Mm -hmm. Ada satu jembatan itu, eh, uh, patungan uh, 30 uh, orang mm -hmm. menjadi membangun satu jembatan. Ada satu komunitas satu jembatan. Hmm, hmm. Tidak harus satu orang membangun satu jembatan. Oke, okay, ya. jadi uh, jangan khawatir pemirsa, ya. dana Anda terbatas ataupun Anda punya bahan bakunya, ya. boleh langsung dikirim ke Jalan Pahlawan, Jalan Pahlawan 70. 70. Kota Bandung di sana terbuka untuk Anda uh, cari tahu Kartika Rescue seperti apa, bagaimana prestasi mereka untuk membantu pemerintah untuk bisa memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Kalau kita lihat bahwa Indonesia kan luar biasa luas ya, luas kang hasil. ya perairannya juga kita adalah negara maritim terbesar. Nah, sebenarnya permasalahan yang paling harus segera dibantu di Indonesia tadi untuk bisa memutus perjalanannya yang luar biasa panjang dengan pembangunan jembatan apa saja, kang? Oh, uh, kita mendapatkan informasi bahwa mm -hmm. di Jawa Barat dan Banten itu hampir 400 sampai 500 jembatan mm -hmm. itu untuk Jawa Barat dan Banten. Mm -hmm. Artinya Uh, untuk Indonesia di wilayah timur di wilayah uh, yang terpencil lebih dari itu mm -hmm. ya nah ini juga PR tugas kita bahwa uh, bagaimana caranya uh, untuk yang terlibat ini harus lebih banyak lagi mm -hmm. baik uh, teknis ataupun non teknis termasuk donatur tadi mm -hmm. karena kebutuhan jembatan di Indonesia itu luar biasa mm -hmm. ya. banyak masyarakat yang masih menyeberang turun mm -hmm. ke, sungai, ke sungai membawa uh, hasil pertanian hasil kebun untuk berangkat ke sekolah berangkat ke puskesmas dan beberapa informasi uh, setiap sungai yang kita bangun jembatan itu mendapatkan informasi uh, satu tahun itu ada korban sampai tiga atau lima uh, korban yang hanyut, hanyut. terbawa ya. arus sungai jadi uh, itulah tugas kita untuk percepatan ini supaya masalah-masalah mm -hmm. ini bisa segera diselesaikan ya ketahanan jembatan-jembatan yang dibangun oleh Vertical Rescue Indonesia ini berapa lama kang iya Uh, kalau dari sisi material, uh -huh. itu bisa sampai 10 tahun atau 10 lebih, tahun. Uh -huh. ya. tapi kalau ada pijakannya. Yang menggunakan bambu, uh -huh. ada yang menggunakan kayu, uh -huh. ada yang menggunakan besi. Uh -huh. ya. Kalau yang menggunakan papan uh, dua setengah tahun atau tiga tahun, ada papan yang harus diganti, uh -huh. ya. dan itu tergantung masyarakatnya sendiri. Uh -huh. ya. Bagaimana masyarakat itu merawat? Mem mempunyai rasa memiliki jembatan nah itu tentu usia jembatan akan lebih e, lama ya. Oke, setelah dibuat apakah nanti tim vertical rescue hadir kembali ke tempat tersebut untuk maintenance, pengecekan? Iya, e, kita e, selalu berkomunikasi ya hmm. dengan masyarakat yang ikut e, serta membangun jembatan ini. Karena jembatan yang dibangun oleh vertical rescue itu tidak hanya vertical rescue tapi masyarakatnya wajib harus hmm. ikut serta membangun. Karena supaya bisa uh, melakukan perbaikan, pengecekan. Oh, ya. oh, jika jembatan ini miring, jembatan ini uh, kurang apa, masyarakat bisa memperbaiki sendiri. Oh, Oke, okay. jadi uh. memang harus ada pembinaan untuk yeah. afternya ya, Kang ya. Nah, Kang Adi sejauh ini kalau kita lihat bahwa pandemi ini belum selesai-selesai, yeah. uh, vaksinasi terus dilaksanakan. Adaptasi dari teman-teman vertikal rescue seperti apa? Pada masa awal pandemi. Kita menghadapi kesulitan disinfektan uhum. pada saat itu. Uh, arahan dari Pak Teddy, pada saat itu kebetulan saya kembali ke disiplin ilmu sekolah saya, Kimia. Dulu langsung diperintah beliau, bagaimana cara mencari bahan alternatif disinfektan yang terjangkau. Uhum. Saat itu langsung kami menemukan, dibantu juga beberapa tenaga ahli, uhum. diarahkan ya, Pak Teddy, ya. Ada yang dari kedokteran, nah macam-macam. Mm -hmm. Lalu Pak Teddy langsung mencanangkan waktu itu satu juta liter disinfektan. Jadi kita bagikan perharinya itu kita distribusikan bisa sampai delapan ribu liter per nah, hari okay. di Bandung Raya. Di Bandung, Bandung Cimahi, Padalarang, Bandung Raya, ya. Bandung Dan Raya. akhirnya Jawa Barat. Jawa Barat dan akhirnya se Indonesia akhirnya se Indonesia akhirnya Indonesia mendapatkan botol hand sanitizer hand vertical. sanitizer dan dis dis disinfektan ah, iya. oke okay. dan itu berarti uh, reaksi cepat ya Kangnya dari iya. teman-teman vertikal rescue Indonesia menanggapi pandemi ini Nah setelah hampir satu tahun kita sudah bergelut dengan pandemi ada penyesuaian penyesuaian yang lainnya atau memang ada kegiatan di saat pandemi kegiatan saat pandemi kita uh, banyak penyesuaian, Bu. Artinya, kegiatan yang tadinya kita melibatkan banyak orang uh -huh. uh, pasti banyak berkurang. Uh, akhirnya, Pak Teddy dan teman-teman yang lain uh, punya ide untuk memanfaatkan lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan di rumah, uh -huh. sekecil apapun atau seluas apapun, agar bisa memperkuat ketahanan pangan uh, minimal di rumahnya sendiri. Minimal di rumahnya ya. sendiri, jadi muncullah. Gerakan Indonesia Menanam. Ah, oh, oke. Okay. Apa saja yang ditanam <laughs> sejauh ini, kang? Eh, uh, kebanyakan sayuran pak tadi ya. Mm -hmm. Jadi sayuran yang memang sehari-hari kita konsumsi. Uh, selain sayuran, biasanya ada beberapa tanaman obat yang mm -hmm. uh, yang memang menunjang untuk memperkuat imunitas kita okay. jangan sampai langka lagi ya, kan, ya? Iya, betul, jahe betul. merah dan yang <laughs> lainnya oke okay, pemirsa nanti kita lanjutkan lagi obrolan berikutnya setelah jeda masih bersama Vertikal Rescue Indonesia Nah, pemirsa, perjalanan kami di sini semakin menarik untuk Anda simak berkaitan dengan kiprah dari Vertical Rescue Indonesia. Pendanaan sudah diulas tadi di segmen berikutnya, bisa didapatkan dari banyak donatur untuk bisa membantu pembangunan ekspedisi seribu jembatan di seluruh Indonesia, dan kabarnya. Nanti dilanjutkan dengan tiga jembatan, ya Kang? Ya, ya ini atas bantuan dari Pangdam. Ya, Pangdam Tiga Siliwangi, mm -hmm. ya, uh, membantu tiga jembatan. Dan akan dilanjutkan jembatan-jembatan berikutnya. Oke, okay. dan uh, sudah tahu lokasinya di mana saja. Ya, jembatan yang sudah dibangun kemarin di Sumedang mm -hmm. dan akan dilanjutkan uh, minggu ini di Garut mm -hmm. dan di Banten. Garut dan Banten menjadi target daerah yang akan dibantu untuk proses pembuatan jembatan. Nah, walaupun relawan, nih, Kang, kalau misalnya kita lihat satu jembatan ini membutuhkan berapa banyak relawan, uh, biasanya. Idealnya bisa 7-10 teknisi dari Vertical Rescue, uh -huh. tapi keadaan mendesak, kita pernah memberangkatkan hanya satu personil. Satu ya, personil? Satu personil, kita berangkatkan ke Sulawesi dan membangun dua jembatan di sana. Satu orang, ya. Kang? <laughs> Jadi di sana kita melatih dulu masyarakat, hmm. ayo siapa yang bisa ngelas, siapa yang bisa motong besi, siapa yang bisa ini itu. Nah Kita pembekalan dulu, beberapa hari sebelumnya, uh -huh. baru kita bergerak. Oke, okay. ini luar biasa satu orang di terbangin ke Sulawesi, memberikan ilmunya dulu kepada masyarakat setempat dan membangun dua jembatan, sampai hari ini masih berdiri? Masih berdiri Masih berdiri, ya. nah kan kalau relawan gitu ya kan, walaupun istilahnya relawan, punya hati yang rela, pasti kan harus ada, ini ya nggak nggak sih kan, honor lelahnya, ongkosnya, atau minum air mineralnya, itu... Uh, kita Bimana? dibantu oleh masyarakat. Kalau kita saat ekspedisi, masyarakat mm -hmm. membantu menyiapkan makan, menyiapkan minum, kelapa, semua beras dikirim dari masyarakat saat membangun, ya. oh, karena okay. mereka ikut serta berkemah di pinggir sungai bersama masyarakat oh luar biasa, <laughs> jadi memang memberikan kesan dan juga ilmu bagi masyarakatnya bahwa ini jembatan kita semua Betul. harus dirawat yeah. dan biar tadi umurnya makin panjang yeah. ya yeah. nah Kang Teddy, Kang Adi 2021 baru memasuki bulan kedua, pasti yeah. ada Agenda rencana kerja yang akan dilaksanakan di tahun ini, seperti apa rencana kerjanya? Ya, tahun ini kita akan mempercepat mm -hmm. uh, percepatan uh, merekrut mm -hmm. lebih banyak lagi potensi-potensi vertikal resi mm -hmm. melalui sekolah vertikal resi dan melalui sekolah panjat tebing. Ya, oke, okay. ya. perempuan boleh nggak? Kan oh, boleh. <laughs> ya, nanti ada putra-putri, anak-anak pun ada, nanti oh, okay. tergantung kompetensinya tadi. Mm -hmm. Jadi, tahun ini kita akan percepatan untuk lebih banyak lagi. Dan kita akan laksanakan percepatan jembatan, ya. Mm -hmm jembatan ini kita uh, lakukan dengan percepatan supaya kebutuhan lebih uh, banyak lagi. Oke, percepatan ya. untuk mendapatkan tadi apa? Regenerasi terus ya, kan, ya. ya. supaya karena kita, tidak berhenti. Karena kita butuh uh, potensi yang banyak untuk membangun jembatan ini. Untuk bisa gabung, bisa selain ke base camp di Jalan Pahlawan? Ya, selain datang ke Markas Vertikal mm -hmm. Rescue Indonesia, Jalan Pahlawan 70 tadi, mm -hmm. kita bisa datang. Kita bisa datang ke tempat manapun, kita menyelenggarakan pelatihan di tempat yang uh, dibutuhkan. Mm -hmm. ya. Itu yang harus dilaksanakan ya Kang. Kang Adi ada planning khusus nggak selama 2021 dari spesialisasinya Kang Adi sendiri? Iya. Jadi selain tetap mensosialisasikan keilmuan mm -hmm. panjat tebing dan vertika rescue sambil kita sosialisasi juga mm -hmm. bagaimana mengadaptasi dengan pandemi ini mm -hmm. Bu. Jadi protokol kesehatan, bagaimana hubungannya dengan teknis panjat tebing dan mm -hmm. vertikal rescue. Oke, okay, yeah. jadi tetap sinergi ya Kang Betul. ya. Nah, sebelum kita berpisah dari hadapan Anda pemirsa, ada satu pertanyaan dari tadi saya tahan banget uh. pemirsa. Kang, ini kan potensi uh, komunitas vertikal Rescue Indonesia luar biasa besar. Kemudian kiprahnya di masyarakat juga sangat berarti bagi masyarakat. Kemudian kita lihat prestasinya juga luar biasa Ada politisi-politisi yang hmm. Ngedeketin nggak sih? <laughs> <laughs> ya. Ikut numpang gitu ya, Kalau men mendekatkan Bagus ya mendekatkan. Kita Tapi turang. kalau misalnya ada ujung-ujungnya sesuatu ya. Pernah ke ketahuan gitu nggak? ya kita sih berharap jangan ada muatan-muatan, <laughs> ya. sayang ya vertika resiko ini besar hmm. uh, tugas-tugasnya juga, tugas-tugas sisi uh, kemanusiaan, kemanusiaan. Hmm. Uh, tid semoga tidak ditunggangi hal-hal seperti itu pokoknya <laughs> Kang Tedi punya komitmen demikian ya. ya siapapun presidennya, siapapun gubernurnya Di kita Dukung. memberikan uh, yang terbaik untuk masyarakat, yeah. oke okay, siapapun hmm. anggota dewannya, oh, siap. silahkan gitu. yang penting vertika resiko tetap komit dan istiqomah untuk membantu masyarakat, nah ada sosial medianya yang bisa pemirsa cek untuk bisa lebih tahu lagi, lebih dekat lagi dengan Vertical hmm. Rescue kan? Iya, uh, di Instagramnya Vertical Rescue Indonesia. Hmm. Hmm. Kalau webnya kita verticalrescue.id Oke, okay. .co.id Iya, yeah. .id. .id, oke, okay. verticalrescue.id bisa langsung dicek di sana bagaimana kegiatan mereka, kemudian uh, dedikasinya untuk negeri luar biasa besar, pemirsa dan... Sebelum kita berpisah dengan pemirsa di rumah, Kang Teddy, Kang Adi, ada yang ingin disampaikan tidak? Ya, untuk uh, siapapun yang akan bergabung, baik untuk uh, mendukung ekspedisi jembatan gantung ataupun untuk uh, panjat tebing, mm -hmm. silahkan datang di markas kita di Jalan Pahlawan 70, ya, atau bisa dibuka di vertikarisu.id. Nanti di sana ada narah hubung kami. Oke, okay, ya. bisa tanya-tanya lebih lanjut, ya. Kang Adi, Mangga Untuk Kawan-kawan, potensi vertikal Rescue se Indonesia dan masyarakat yang akan bergabung mm -hmm. ditunggu, dan tetap laksanakan protokol kesehatan. Oke, okay. dan tetap semangat untuk terus menghadapi yeah. COVID-19, yeah. ya. Semangat! Semangat, Kang Teddy! Kang Adi, terima kasih sudah sharing malam Siap, hari yeah. ini, berkaitan dengan uh, kiprah dari vertikal rescue Indonesia. Semoga selalu dipermudah niat Amin. baiknya Amin. dan tidak ada menyusupi itu yang paling Amin. penting ya. Salam buat relawan-relawan yang lainnya, Siap, selamat ya. berjuang untuk kebaikan Indonesia. Dan pemirsa itu tadi perbincangan saya dalam program Jabar terkini bersama Vertikal Rescue Indonesia. Semoga uh, Cerita mereka bisa memberikan inspirasi untuk Anda di rumah sehingga tidak berpanggut tangan, menyerah dengan keadaan, tapi bisa bermanfaat bagi orang banyak. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Krisanti, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatunuhun.